Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya akan membuat projek sains tahun 5 yang bertajuk pengembangan dan pengecutan. Berikut adalah barang-barang yang diperlukan: cawan, botol kaca dan juga balon. Mula-mula, kita akan pasangkan balon ke botol kaca. Seterusnya, masukkan botol kaca dalam cawan tersebut. Mari kita lihat apa yang terjadi apabila kita masukkan air panas ke dalam cawan. Sekarang kita akan masukkan air panas ke dalam cawan tersebut. Anda dapat melihat balon itu berkembang. Di dalam proses ini, udara panas telah mengembangkan balon itu. Di sini, kita ada mangkuk berisi ais. Mari kita lihat apa yang berlaku apabila kita pindahkan botol ini ke dalam mangkuk yang berisi ais. Mari kita alihkan. Anda dapat melihat balon ini sudah mengecut. Ais tersebut menyerap haba panas daripada dalam botol yang menyebabkan balon itu kempis. Mari kita lihat kesan udara panas terhadap balon tersebut sekali lagi. Di sini kita dapat lihat haba panas dapat mengembangkan balon tersebut. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton. Selamat mencuba.